Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, aku dah jumpa satu kereta yang paling-paling padu dan paling-paling susah. Antara kereta yang paling-paling lama kau tunggu dekat Malaysia ni adalah kereta jenamanya dengan betul-betul Alza. Dalam Alza yang paling-paling-paling-paling-paling lama, Alza H. Di belakang saya, Alza H. Baik, 20-22. Jom, kita tengok bet. Lepas tu colour yang paling-paling susah ini dia. Alza H. Warna merah-merah sakit mata. Merah-merah hawa rupanya. Colour merah, bet. Memang susahlah colour ni. Dan colour ni tersohor. Tersohor pada model Advan. Namun, ada dengan jeding ganada. Di belakang saya adalah Pro 2 Alza 1.5 model H. Model H 2022. Dan berapakah harga untuk kereta ini? Sebelum saya bagi harga, kereta ini dijual dengan plate number yang begitu mahal. Sehingga plate number ni adalah nombor 300 baht. Kau tekanlah dekat GPG, main GPG tu berapa 300 baht? Tak dapat dengan harga RM300, tak dapat dengan harga RM500. Namun, kereta ni sudah dibeli nombor saja RM3,000 value-nya. Berapakah harga termasuk dengan plate number yang lawa lagi jelita? Harga dulu, babe. Ho! 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 Adalah RM70,900, babe. RM70,900. Aku nak tanya tu. Oh, Kak Jenab dah masuk. Kak Jenab, macam mana Kak Jenab? Kau suka tak kereta ni? Suka je ni. Aku nak bayar RM9,000. RM9,000. Sembilan. Sembilan. Kau duduk kat mana Kak Jenab? Nagori 9. Sabar. Down paymentnya RM9,000. Maka loan-nya adalah RM62,000 bulanan untuk tempoh masa 9 tahun adalah RM780,000. Jika ingin bergerak sini sana, harus pasti kereta sempurna. Celah enjin serta tayar semua. Jangan sampai jalanan tergenggala. Kereta baru atau kereta lama, ada insurans awasi tarif. Sempurna, moga sampai keluarga.
antara features yang ada kepada kereta ini. Yang pertama, kan aku dah bagi tahu tadi. Nombor dia, babe. 300, babe. 300. Berapakah harga 300 ni? Kalau kau dapat untuk 3 angka. Hari ini, aku tanya dekat MyGPG. 300 tu 3,000 lah, babe. 3,000. Tak ada 3,000. Tak ada 3,000-an. Kau lari je. Kau tak payah datang kat sini. You padu, you mari. Itu adalah features yang pertama. Features yang kedua. Sudah semesti color, babe. Setiap kereta ada cantiknya kepada color. Setiap kereta ada nampak jelitanya kepada color. Jom kita tengok color merah, babe, yang membuatkan Aban marah. Aban marah. Sesungguhnya, apabila color merah dipadankan dengan Alzahesh, dia dah nampak macam sebiji Alza Evan, babe. Sebiji Alza Evan. Kau tak boleh bezakan. Itu adalah features yang kedua. Features yang ketiga. Penantian kereta ni, kalau kau beli baru, babe, bukan kata 6 bulan, 7 bulan, babe. Sesungguhnya model ni kau kena tunggu sampai 12 bulan, babe. 12 bulan, babe. Saya tunggu, punya tunggu, punya tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Kalau mana yang belum mengandung tu, babe, kau peluklah laki kau. Tu aku nak tanya tu Kak Leah. Ya, aku nak peluk laki aku. Mengandung, keluar anak dulu sebelum kereta. Macam mana tu? Oh, betapa sukarnya kereta ni. Banyak-banyak kereta yang paling kau susah. Inilah keretanya. Tunggunya amat-amat lama. Macam mana tu? Kita tengok CDKA. Oh, nyanyi sikit, nyanyi sikit. Biarlah aku sendiri dengan rindu. Masa yang menawarkan segala kepedihannya. Ha, aku rasa macam salah je lagu tu. Salah lirik tu, be. Salah lirik tu, be. Biarlah aku sendiri dengan rindu. Masa yang menawarkan segala kepedihannya. Ku yang tersiksa menanti perdua Alza. Dari tempoh tunggu sehingga 12 bulan. Ha, itu dia. Dan features yang terakhir. Sudah semestinya kereta ni, babe, memang betul lawa lah, babe. Apabila dipadankan dengan color merah, lepas tu model yang dikatakan tengah-tengah, dia menjadi terlajak gila, babe. Ini dia terlajak gila. Model H Pro 2 Alza 1.5 H rupanya. Bagaimana tu, Kak Leha? WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji 2,800 ke atas. Serta PF statement kepada 0123400034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu. Subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Jangan lupa tekan button like, follow, share.